mestena dadi orang seseneng, seikhlas, seneng ben ikhlas dadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena barokahnya Rasulullah, kalau bukan karena syafa'atul uzma, kalau bukan karena wasilah dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin kita dipertemukan malam hari ini. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir di tengah-tengah masyarakat Arab Mekah dan Madinah. Beliau diturunkan oleh Allah di tengah manusia yang tidak mengenal agama, di tengah manusia yang tidak mengenal Tuhan, di tengah peradaban yang rusak, di masyarakat itu tidak kenal mana yang hak, mana yang batil, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, tidak kenal mana benar dan mana yang salah, dan tidak tahu mana jalan surga dan mana yang ke neraka. Maka ketika Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, kemudian sampai ajarannya kepada kita, setelah wafatnya Rasulullah dilanjutkan oleh para sahabat, sahabat wafat dilanjutkan oleh murid para sahabat yang kita kenal dengan tabi'in, tabi'in wafat dilanjutkan oleh muridnya yang dikenal dengan tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in wafat dilanjutkan kepada generasi-generasi setelahnya. Termasuk pada malam hari ini kita berada di antara pewaris perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah perjuangan Ustaz Sabrawi, Ustaz Jufri dan ustaz-ustaz yang lain yang ada di dar tauhid 3 ini, bahwa berbahagialah kelak kita semuanya di yaumil hasyar, di yaumil qiyamah, di yaumid dukhan, di yaumit taghabun, kita akan dikumpulkan bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa janji beliau? Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Setiap seseorang pasti dikumpulkan dengan orang yang paling dicintainya. Maka karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad